Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi di Next Media Channel. Saya saat ini sedang berada di sebuah kali yang tidak terlalu besar yang berlakukan di Desa Jagon, Kecamatan Jelokan. Coba menelusuri aliran sungai Jelokan ini terus untuk menikmati suasana dan keindahan alam di sekitar kali Cigarete ini. Namun sebelum dilanjut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik atau menonton video ini. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan, tidak akan kita urutan, dan sukses selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan mencoba menelusuri aliran sungai Cigerendra ini sekaligus ingin menikmati keindahan di sekitar kali ini sekaligus ya sebagai tadabur alam ya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Wah, masih lanjut tuh ke atas. Informasi di atas ada curug ya, Pak Dek? Oh iya. Nah, ada kita curug tuh. Tapi sepertinya masih jauh. Ini sudah suasana menjelang sore nih. Sepertinya tidak akan nyampe ke sana. Cukup sampai di lokasi ini saja. Tapi saya cukup puas lah melihat keindahan alam sekitar Sungai Cigerendel ini. Saya saat ini ditemani oleh Pak Dede, ya seorang konten kreator juga ya. Nama channelnya Deulin. Deulin. Halo Pak Dede. Siap. Ini ada ini nih. Oh luar biasa banget. Bunga apa naon sih? Ya. Bunga apa naon sih ini teh namanya? Luar biasa. Ini ya alam Senong. Cidolog. Sedong mania. Ya. Mantap. Ya, jangan lupanya salam-salam sama Pak Dede ya. Nama ya. Channelnya kayak lagi Deulin. Ini luar biasa sekali nih. Tebing-tebingnya cukup terjal dan alamnya juga wah cukup rimbun karena ini berada di tengah hutan. Luar biasa. Kayak enak ya pakai pemancingannya. Untuk ini pemancingan. Wah, biasa. Aduh, kali-kali Pak Dek mancing di sini bareng. Siap. Aduh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini patut kita syukurinya kita dianugerahi alam yang begitu indah, yang begitu menakjubkan. Allahu Akbar. Aduh. Hati-hati nih. Batu-batunya cukup licin. Sepertinya ini kalau tidak terikat oleh akar-akar pohon, ini rawan ambruk nih, cadas-cadas di sini. Cukup berbahaya ya. Sepertinya batu-batu besar yang berserakan di aliran sungai ini merupakan longsoran atau jatuhan dari tebing-tebing dari atas. Wow, itu tebing-tebingnya. Gile, men. Teman-teman yang lebih menakjubkan di sini, kami menemukan ini jejak peninggalan masa lalu ya. Hasil karya orang tua. Sebuah saluran air kuno. Ini menurut keterangan dari warga setempat yang sudah tua ini mereka tidak mengetahui kapan ini dibangun. Mungkin ini orang tua kita zaman dulu untuk kebutuhan air untuk pertanian ini membuatkan saluran luar air luar biasa. Ini cadasnya cukup kuat nih, cukup keras. Entah berapa lama ini pembangunan saluran air ini. Oh, tebing tinggi, bos. Tuh.
Snack Media Channel. Kalau mau lihat kan gitu.